ini mungkin karena tahun kemarin saya lihat umat-umat juga untuk masih membatasi diri ya ke tempat ibadah, jadi belum terlalu banyak ya selama ini. Tahun ini mungkin kita persiapan ada, tapi kita lihat kondisi pas hari malam Imleknya nanti. Pak, kalau untuk pemesanan lilin Pak, ya, dari dibandingkan tahun kemarin dengan tahun sekarang, menurun atau gimana? Pemesanan lilin sama aja, sepertinya sama aja. Mungkin ada peningkatan lumayan lah, walaupun di masa pandemi ini kita Om Toko, umat yang percaya di Wihara Nimala, di Dewa Kotek Cengsi ini lumayan banyak. Berapa persen sih Pak peningkatannya tadi kan saya dapat? Peningkatannya kurang lebih ya 20% lah. Ya. Tapi kan kita membatasi pemasangan di sini karena areanya kelihatannya nggak terlalu besar ya. Jadi per 15 Januari kemarin kita stop ya.